hormat Bupati Pasuruan, yang kami hormati Kepala Kantor Pos Pasuruan Bapak Fandi Novianto, yang Bina Sosial Kabupaten Pasuruan Novito dan jajaran, Kepala peserta tim yang sempat hadir, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Yudhistira Haryono di Petualangan si Denny. Hari ini Denny berkesempatan ada di rumah Bupati Pendopo untuk launching pembagian bantuan PPKM darurat khususnya untuk di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2021. Dan langsung dibuka oleh Pak Bupati dan didampingi oleh Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan dan Kepala Kantor Pasuruan. Dan bantuan ini gabungan dari 5 dinas, yaitu Dinas UMKM dan Koperasi, Disperindak, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan dinas lainnya. Dan pembukaan ini akan dibuka para dan diresmikan oleh Bupati. Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan, karena ini pembagiannya langsung disalurkan di kantor pos Pasuruan. Baik yang hadir di Pendopo Nyawi Jengesti Wungani Busi, pemerintah Kabupaten Pasuruan, maupun yang hadir di 24 kecamatan dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, dan setelah itu pemberian secara simbolis kepada si penerima bantuan yang secara fisik langsung diserahkan oleh Pak Bupati. Terima kasih. Saya Denny Yudhistira, Media Pos Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga banyak rezekinya. Kepala Kantor Pos Pasuruan beserta tim yang sempat hadir, yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala UPD, pengampu data program PTT kali ini hadirin. Kemudian tujuannya adalah untuk meringankan beban bagi masyarakat kita yang terdampak dari COVID-19 mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021. Adapun sumber dana kita anggarkan dari pendapatan belanja daerah tahun 2021 dari bantuan tidak terduga tahun 2021. Selanjutnya OPD 679 KPM, kemudian Dinas Perhubungan adalah 288 KPM, Disperindak 86 KPM dan nanti akan masih menyusul. Kemudian Dinas Tenaga Kerja untuk tahap pertama ini adalah 1498, sehingga total di atas 300 itu bisa 300. Kemudian teknisnya kita atur per jam, mohon kami dapatkan, kita atur per jam, per jamnya itu untuk hari ini 20 sampai 30 KPM satu jam, sehingga kalau dalam tempo satu hari ini perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan 3 saudara Muzaki, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan 4 saudara Irfan Udin, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pasuruan, dan yang kelima saudara Yahya Afandi, perwakilan dari Dinas membawa KTP asli dan juga satu lembar surat masing-masing. Baru setelah itu bantuan bisa dicairin boarding progress. Selanjutnya marilah kita menyimak bersama sambutan Bupati Pasuruan.
Yang saya hormati para kepala organisasi perangkat daerah yang hadir, semua yang saya cintai, saya banggakan, para camat se-Kabupaten Pasuruan, para kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Pak Wito, seluruh jajaran, para kepala kantor pos dan seluruh jajaran, para bapak-bapak saudara sekalian yang terima secara simbolis bantuan dari pemerintah berkaitan dengan dampak PPKM Kabupaten Pasuruan. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, saya cintai, mudah-mudahan ini kita sama-sama telah menyaksikan dan yang disampaikan oleh Pak Wito berkaitan dengan kewajiban dari pemerintah kepala OPD. Yang kedua, saya minta data ini untuk segera dilengkapi, disempurnakan, karena tentu saja data yang disiapkan bagi tidak terjadi kerumunan yang malah mengakibatkan kekhawatiran kita terhadap penyebaran COVID-19. Yang berikutnya, Pak Presiden memang sudah menginstruksikan kepada seluruh Bupati Wali Kota se-Indonesia untuk segera menindaklanjuti bantuan pemerintah atau bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan yang bersumber pada kita ikuti kebijakan pemerintah ini dalam penerapan PPKM dengan berbagai level ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya semua dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat apa yang diberikan oleh pemerintah.